Selamat datang ke Stadium Perak di Ipoh. Lawanan yang ke-25 dalam saingan Piala Malaysia musim 2023. Semifinal yang pertama yang membabitkan pasukan Perak dengan Johor Darul Takzim bagi perlawanan yang ketiga mereka sepanjang musim ini selepas dua pertemuan dalam saingan Liga yang kedua-duanya milik pasukan JDT. Seperti biasa, penghormatan akan diberikan kepada salah seorang petugas dari Pos Malaysia sebagai salah satu penaja dalam saingan musim ini, Saudara Zulkarnain Muhammad Zahri, penyelia operasi Shuttle Transport Management di Ipoh. Alberti Fernandez menanti Nun di seberang sana. First touch yang sedikit jauh dari kakinya tapi berjaya buat satu cross, satu tandukan dan satu gol dihasilkan oleh tandukan menjunam Oscar Pasero Arribas. Menit ke-7 permainan, JDT dengan gol pertama sebagai bekalan untuk mereka. Hasil daripada cross dan juga tidak ada cabaran ataupun challenge kepada back kiri ini untuk melakukan tandukan. Ya, kalau dilihat Arribas sendiri yang memulakan gerakan di sebelah kiri menghantar kepada Alberti sebelah kanan. Kawalan pertama dalam kawalan dan dia juga menjangkakan bahawa dia terus melakukan hantaran terus di kawasan tengah. Arribas attack the ball. Scoring area yang baik di kawasan tengah. Tandukan nipis ataupun sedikit saja lencongan di sebelah kanan. Namun begitu Goycochea dengan sepakan penjuru. Tandukan Afolabi ditepis di situ. Peluang kedua. Milanovic juga terbabit. Situasi yang mendebarkan untuk JDT dan juga Shihan. Ya, antara terus ke bahagian papus. Oh, Sio sebenarnya. Ya, Sio yang mendapat tandukan kedua. Selepas Afolabi melakukan tandukan. Lafaz-lafaz bola sepak daripada Solari yang membiarkan, membebaskan pemain-pemain daripada bahagian sayap. Oh, cantik! Arif Aiman! Itu bukan sudut, itu bukan ruang dan itu bukan peluang untuk menjadikan gol. Tetapi Boy Wonder ini menghasilkan jaringan yang kedua untuk JDT daripada sudut yang very impossible untuk mendapatkan sesuatu, iaitu jaringan. Ini kelebihan Arifman. Lencongan sedikit. Hampir-hampir bola terkeluar ataupun di luar kawasan. Tapi lencongan Arif yang mungkin sedikit melihat kedudukan Farhan. Kontrol yang cukup kemas ditunjukkan oleh pemain-pemain JDT dengan hantaran-hantaran seperti itu. Dan Beksan berjaya diselamatkan cemerlang oleh Farhan Majid. Biarpun tertewas dua kali setakat ini, tetapi itu adalah save yang begitu penting dari Farhan. Dia gerakan 1-2. Forestieri Berser cukup baik di kawasan tengah. 6 kad kuning dalam saingan Liga dan dia menang bola ketika ini. Biasat daripada belakang. Sandi Afolabi terkena Milanovic. Rempatan daripada Milanovic. Tepat ke arah Shihan yang berjaya mengulis sedikit bola itu keluar. Kawasan dan juga barisan pertahanan JDT. Kesilapan daripada Jody Ahmad untuk Wan Zek Haikal mencuba dari jarak jauh. Ditangkap kemas oleh Shihan. Satu kesilapan yang memang betul jarang-jarang dilakukan oleh pemain seperti Jody Ahmad. Dan Wan Zek memilih untuk membawa bola ini ke depan. Bawa bola ini ke tengah. Semula kepada Arif Aiman. Semula daripada Baksan. Terkena palang. Arif Aiman. Wow. Kelangkabut. Masih belum selamat untuk Perak. Clearance. Dan akhirnya free kick diberikan dari situ kepada Goycochea. Oh, tandukan. Itu dia. Mudah. Jaringan yang dilakukan oleh pemain gantian. Syahrul Saad. Tandukan yang simple dia lakukan untuk gol yang ketiga JDT. Dia tidak mahu sangat meraihkan jaringan ini.
Of course. Kita lihat pada situasi ini. Betul. Kalau kita lihat Kunimoto melakukan hantaran tepat di kawasan tengah. Pertukaran-pertukaran posisi yang mereka lakukan. Wanzek. Tolakkan kepada Goikoechea. Merembat. Itu dia yang dicari-cari oleh penyokong-penyokong tuan rumah di Stadium Perak. Hasil rembatan daripada Goikoechea. Banyak masa lagi. Macam-macam boleh berlaku. Bersyarat Perak perlu mengambil kesempatan. Ya, daripada berpunca daripada kesilapan Syarul. Ya, kesilapan Syarul. Kemudian attacking daripada Wan Zeng yang masuk ke dalam setting kepada Goikoechea yang begitu baik daripada tampanan bola pertama. Nazmi sudah pernah meminta bola di situ. Satu through pass kepada Nazmi. Bijak tindakannya. Dia minta awal, tak dapat. Tapi dia teruskan larian. Dan akhirnya super sub. Bijak untuk menguis sedikit bola itu mengatasi Farhan Majid untuk kedudukan 4-1. Ya. Pada awalnya dia meminta bola tersebut tapi dia Besen masih lagi menunggu atau melihat sedikit ruang untuk dia melakukan antara lolos di kawasan tengah. Tak lepas sekali lagi namun begitu kedengaran dan whistle yang terakhir daripada pengadil S. Logeswaran. JDT mengesahkan kedudukan mereka sebagai gegasi bola sepak tempatan memenangi semifinal yang pertama di Stadium Perak menumpaskan tuan rumah dengan 4-1.